what information do you get from the text? Terus how many new vocabulary or new word yang didapat dari text itu? Topiknya itu di atas Pak, topiknya apa, eksposisi ya? Exposition text yang di atas, exposition text. Okay. Setelah itu, setelah mereka kerjain itu dibahas bareng. Jadi dibahas apa yang mereka dapat, impact baru itu dibahas bareng. Diskusi kali ya? Iya. Yeah. Diskusikan ya. Suatu dari itu, ini pertemuan pertama? Iya, ini pertemuan first meeting, okay. Ya, first meeting itu guru beri contoh teks eksposisi, jadi udah mulai masuk ke materi ya. Contoh teks eksposisi. Setelah dikasih contoh teks eksposisi itu, guru itu baru jelasin tentang apa namanya, tentang tujuan fungsi. Oh, di sana ya. Oke. Di generic structure sama language features. Step-stepnya singkat-singkat ditulis. Diskusi teman sebaya gitu ya, teman sebangku. Peers. Presentasi hasil diskusinya. Iya. Bisa coba presentasi hasil diskusi. Satu habis presentasi guru yang membuat kesimpulan dari sini. Guru menyimpulkan. Oke. Terus ini setelah itu pertemuan kedua. Oke, ke bawah itu saja. Second meeting. Di sini sih. Tidak, di bawahnya. Di bawahnya sekarang ada second meeting. Second meetingnya nanti kan dikasih persepsi lagi tentang yang kemarin. Review ya. Iya, review terus langsung masuk ke join GCOT. Ya, masuk ke GCOT. Nah, terus ini apa kegiatannya? Masih join masa. Jadi ini nanti dibagi jadi kelompok. Kelompok. 4-5 siswa kan saya banyak. Iya. Siswa di dikelompokkan kan ya. Guru mengelompokkan siswa 4-5. 4-5. Untuk memberikan arahan untuk diskusi lama. Jika itu harus? Iya, kan singkat aja. Guru memberikan arahan. Arahan.
Setelah itu, guru memberikan kuis yang akan dikerjakan bersama kelompok. Nah, ini tuh apa namanya? Nanti kayak disuruh menemukan topik, terus ide utama, terus informasi eksplisit. Ini reading atau writing? Ini kan apa namanya? Setelah harus start file, dan nanti kalian harus mencakup yang 6 elemen itu. Jadi saya masukin semua dia. Iya siapa terus ini? Nanti kita lihat. Ya. Bisa ya 6 elemen. Ya, coba jelaskan dari awal. Itu BKOF ya, bukan BKOTF. Ya. Nah, jadi kan nanti apa namanya topiknya itu kan exhibition text. Nah, terus lama-lama dari GBI kan baru nyocok gitu. Jadi nanti ada kayak video text sama eksposisi gitu. Terus nanti. Karena videonya nanti. Video saja atau ada guru menjelaskan exposition text itu maksudnya bagi apa videonya? Enggak, kayak cuma kayak video tentang teks eksposisi jadi bukan kayak exposition text, jadi cuma kayak misalnya apa sih exposition text itu pendapat apa misalnya jangan sampai nggak tahu exposition text ada udah cuma nggak cari terus di sini kayak apa assessmentnya belum ada berarti ya belum oke terus nah terus setelah itu kayak informasi itu tadi kayak vocabulary sama apa aja informasi dari video yang dilihat iya. Videonya berapa menit rencananya? Rencananya 5 5 menit, oke okay. 5 menit, terus setelah itu tadi, terus setelah itu diskusi yang lembar kerjanya disiapkan oleh guru? Iya bentuknya apa nanti? Enggak usah, lembar kerjanya kayak kertas kosong aja gitu. Iya, iya, iya. Perintahnya? Perintahnya kayak mention the new vocabulary you get from the text sama the information. Informasinya? Informasinya apa, general information gitu. Apapun itu. Iya. Anything. Oke. Okay. Kemudian itu kertas kerja terus dibahas. Iya, gitu. Dibahas. Berarti gurunya kalau bahas berarti gurunya udah siap dengan vocabulary apa itu misalnya. Kata-kata yang disiapkan itu ada bayangannya Mbak Kia ini oh, ini masih membayangkan iya, kan nanti kan ada yang kita buat ini nanti dibahas dari situ jadi kayak iya. Berapa menit oh ini habis diskusinya ya diskusinya 15 kamu nanti kita ini sambil belajar mengalokasikan waktu. Yuk. Iya. Tulis 10 menit. Ini nah, 10. Terus. Terus setelah itu udah teksnya itu kan teks eksposisi yang udah di-print gitu kan. Nah, setelah itu baru nanti contohnya tertulis. Iya, contohnya di-print diberikan anak-anak. Oke. Terus setelah itu
baru guru nanti menjelaskan juga. Oh, dari tek itu. Iya. Iya. Terus saya itu diskusi sama sebuah sama lembar kerja. Lembar kerjanya isinya? Lembar kerjanya isinya itu kayak menganalisis gitu sama. Kalau sudah dijelaskan, apa yang dibahas lagi, diskusikan lagi kan? Step kedua itu kan guru memberi penjelasan. Iya. Step ketiga, kok dibahas lagi? Kenapa? Mungkin atau teksnya beda mungkin? Atau gimana? Atau guru hanya memberikan penjelasan umum gitu aja? Iya. Dan disitu tuh begini-begini. Iya, baru nanti kan ini kan kemarin dikasih. Ini tuh maksud contohnya tuh kayak yang dari film buat ini. Jadi nanti gurunya tuh enggak. Nggak ada contoh eksekusi Oke. Jadi siswa yang habis diskusi itu, terus setelah itu presenting, terus habis nanti guru yang jelasin jadinya. Wah, dari kesimpulan. Berarti sehari itu, siswa pulang itu sudah punya gambaran gitu. Eksekusi itu begini, begini. Oke. Okay. Bisa tidur pulas nih yang mereka ya. Oke, okay. Terus hari minggu berikutnya. Terus second meeting itu, saksi review terus langsung masuk ke PCO. Mbak, ini kan masih 15 menit kan, karena Anda punya sehari itu 2 kali 40 ada 80 menit kira-kira, apakah sisanya untuk MOT semua? Itu kan masih ada sisa 65 menit 1 jam kayaknya gini aja gak ya? Gimana? 10 panjang lah 10 mbak 10 menit itu panjang YouTube. Saya nonton videonya Mas Ayub yang real setengah menit aja lama. Iya, jadi kayak nggak terkonsisten. Kamu harus mikir itu 5 menit. Nah, sisanya nggak tahu. Nah itu. Kamu harus bisa memperhitungkan. Kan baru tadi kan 5 menit, iya. 10 menit, 15 menit. Ini kan SMA toh? Iya. SMA itu 2 kali 40 menit. Berarti kan 80 menit atau 1 jam 20 menit. Yang sudah digunakan itu 15 menit. Masih ada sisa 65 menit. 1 jam lebih 5 menit. Dari MOT mana yang akan Mbak Kia beri porsi paling banyak? Kasih aja menit-menit berapa gitu. Misalnya guru memberi teks menjelaskan itu berapa menit misalnya. Berapa? Harus bisa Mbak, nanti kamu biar waktumu tidak banyak terbuang. Penjelasan itu sama sekali yang tadi jawab ya. Ah, monggo. Berarti 30 menit. 30 terus diskusinya. Diskusi. Kita kan diskusinya 20 menit. Masih ada sisa 15 menit. Berapa kelompok itu bayangannya? Kan sebangku, Ustaz. Sebangku banyak sih sebangku itu. Sudah 60, 75, 35 menit kesimpulan. Kesimpulan. Oh, cukup ya, oke. Ini rencananya sudah oke lah ya, tinggal eksekusinya. Nah, terus? Iya. Terus saya ke ini. Second meeting ya. Second meeting, kelompokkan, guru memberi arahan. Arahannya apa misalnya? Instruksinya aja. Instruksi, teman-teman nanti begini-begini gitu. Atau bagaimana? Iya, nanti kayak disuruh, nanti kan dikasih start, nanti itu kita masih instruksi ini tuh diidentifikasikan. Kayak tadi yang suruh nyari kalau kita ikuti saran yang Ustadz Fai dari 6 elemen itu masuk, writingnya lo gak masuk. Writingmu taruh mana? Ini baru viewing, terus listening, reading, speaking, apalagi writingnya belum 6 ya, viewing tambah apa tuh viewing sama presenting ya. Coba kamu analisis yang viewing. Saya pertama itu viewing, coba tulis aja viewing gitu. Ada burung, nah, viewing. Oke, terus listening. Anda kan listening ya? Iya. Listening itu masuk ke viewing plus listening kan ya? Dia sekaligus mendengarkan tuh viewing plus listening. Bisa nonton kok. Kemudian apa? Speaking. Dissenting dulu nggak apa? Dissenting 3 sudah 3 elemen. Terus
Mana lagi? Iya, presenting doang. Apalagi? Ini juga. Iya, Mbak, satu siklusmu itu. Susah kan? Iya. Baru dapat 3 loh. Kamu nanya 6 udah siklus semua. Terus yang 3 kemana? Kan belum ada. Iya. Mungkin identifikasi tag itu masuk ke reading, Mbak. Bisa masuk reading. Identifikasi tag itu reading kan dia membaca kan, dia membaca tag, kemudian identifikasi. Nah, yang kurang berarti kurang 2. Speaking sama presenting itu kan termasuk juga speaking ya nanti ya. Oh, iya. Dan presenting plus speaking kan, dia kan iya. Coba tulis aja plus speaking. Nah, itu yang writing-nya enggak ada. Oh, berarti kalau misalnya ini independennya saya ganti jadi membuat teks. Harusnya ICOT itu di aksi writing. Ya mungkin lembar kerjanya itu nanti writing lah. Mereka diminta yeah. Untuk tidak menganalisis lagi kan kamu. Iya udah itu ya. Identifikasi tag nanti di ICOT menganalisis lagi. Nanti coba saya ini ya. Thank you. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Kalau itu sudah mengandalkannya bagus. Tapi ya kita exposition text itu SMA berapa? Semester 10. Semester satu ya? Semester. Exposition tapi mirip dengan description. Bedanya apa? Oh, kita mau. Saya sebenarnya nggak suka perbedaan ini. Karena selalu, misalnya ya, description apa bedanya? Versus ya exposition bedanya. Saya kurang suka gitu, karena nanti karena kita akan terbelah gitu ya. Oh ini golongan mie ayam apa, bubur ayam diaduk, ini gak diaduk gitu. Wah. Tapi penting itu, supaya nanti ya tadi kalau sampai ke sini itu harus jelas kan? Ini description, ini exposition. Oke nanti untuk lebih jelasnya nanti Mbak Ia di depan yang menjelaskan exposition. Kenapa kok ini di sini Mbak? Yang mana? Yang dari setir kok gak di sini Mbak? Alasanmu, pokoknya saya cerita. Harus bisa kan? Harus bisa menjelaskan. Saya sebagai iya. Supervisornya nanti ketika praktek. Alasanmu? Karena BK pakai apa sorry ya? BK itu kan building knowledge of the field ya. Iya. Harus tahu singkatannya ya. Building knowledge of the field. Apa itu artinya kan? Membangun pengetahuan bidang. Bidangnya jadi ini. Ya kita ke kembali ke filosofisnya. Ini namanya building. Building itu adalah membangun knowledge of field. Kenapa kok ditaruh di MOP? Pertanyaan saya. Ayo jawab. Saya enak kan nanya aja ini. Ini kayak miniatur sidang skripsi dan saya ayo mbak jawab. Kenapa kok di MOP? Kenapa kan di video? Karena kayak apa namanya saya kira kayak building knowledge of the field itu kayak belum waktu ini beri penjelasan belum masuk ke pertanyaan yeah, ini yeah. Ya. Tapi kenapa kita building knowledge? Knowledge itu kan pengetahuan yeah. Tahu lah sisa itu tahu bahwa ini kita akan oke lah saya setuju dengan video ya video itu misalnya eksposisi ya kita banyak di YouTube ya. Video oke. Mereka nonton, mendengarkan, terus berbagi kerja. Ini kan berarti langsung kerja. Jadi kan kalau saya, tempat saya, ini mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah kerja. Tidak punya knowledge, mereka belum punya knowledge. Iya kan? Mereka belum punya knowledge. Tenang, ini don't take it personal. Ya. Don't take it personal, ini saya harus saya bertanggung jawab dengan ini saya free suggestion makanya saya tanya kenapa kok di sini tidak di sini saja karena lebih menarik saya setuju dengan Mbak Kia ini itu akan lebih menarik apalagi nonton ini itu lebih menarik daripada mendengarkan gurunya menjelaskan setuju saya tapi kenapa kok langkahnya di sini langkahnya di sini coba kasih alasan. Bayangannya ketika nyusun ini itu apa? Bayangannya jadi kayak saya kira itu kayak building knowledge itu kayak belum masuk
ke teks eksposisinya. Iya. Jadi kalau bayangin kerja itu di building knowledge itu apa sih? Building knowledge itu kayak cuman apa ya, kayak kisi-kisi sebelum masuk ke materi gitu. Jadi menyiapkan dulu kerja. Iya. Knowledge-nya itu disiapkan di sini. Makanya kalau 15 menit itu ya, ya cukup kan untuk videonya 5 menit. Ini yang belum dihitung apa? Yang belum dihitung Mbak Kia apa? Mas Ayu, tahu gak? Apa yang belum dihitung? Ayo. Yang kayak Mbak Asyik kan kemarin itu. Iya kan? Laptopnya mungkin gak connect sama LCD-nya. Speakernya gak siap. Ini nggak ada hitungan, nggak ada, ini belum dihitung sama sekali, yakin saya. Jadi ketika 5 menit itu maksudnya berarti itu videonya durasinya 5 menit tanpa memperhatikan persiapannya. Kalau plug and play dijamin on ya tidak masalah, tapi kalau ini nggak, kita nggak tahu skripnya, tiba-tiba kita ngomong 5 minutes for playing the video, ya video dong, what will happen in class. Kayak kemarin itu bisa segitu lamanya, itu kan unpredictable. Jadi yang disebutkan Mbak Kia itu waktu ideal, no single mistake. Jadi kalau mistake-nya sekali aja, oh, udah selesai, gak jadi. Ya kayak Mbak Sekar kemarin, jadinya kemana-mana, jadinya wes ini udah habis di sini, saya langsung kesini aja, sini pulang gitu. Kan ya lucu gitu. Oke, itu pertama Mbak Kia. You wait is lame, oke, okay, jalan. Nonton video. Ya, Pak. Untuk video playing itu ada beberapa teknik ya, Pak. Kalau mau coba ini mungkin bisa. Ada namanya video on, sound off. Also, ya. Jadi, nanti videonya bisu. Kita tahu ya. Misalnya ada film. Itu kalau bisu itu kira-kira apa ya dipikirkan sesuatu? Bisu. Tidak 5 menit tapi kita matikan sound. Bisa apa ya? Kita matikan apa speakernya, kita tentang dia nanti dia. Ya. Kegiatan apa ya? Bayangan Mas Ayu. Iya, viewing. Jadi videonya gak ada suaranya. Jadi misalnya ada video-video pendek, tapi gak ada suaranya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka bisa belajar vocab dari video bisu? Bisa. Bisa gak berarti ya? Bisa kalau ada setan. Bukan, maksudnya dari good motion gerakan di video itu kan mereka bisa prediktif. Itu lebih bisa. Jadi, coba watch this movie and apa ya, bukan kata analyze ya. Just watch and learn. Just watch and learn from the video. Misalnya ada video tentang sebuah kegiatan tapi nggak ada suaranya, dari actionnya kan mereka bisa prediksi, oh ada tokoh yang lagi ini, oh ini bahasa Indonesia ini, jadi mereka tapi ya lama. Itu yang pertama ya, video on sound off. Yang kedua balikannya, sound on video off, ada suaranya nggak ada video, itu bisa dicoba. Yang terakhir ya semuanya on, itu sangat standar. Nanti kira-kira bagi yang mau ngambil yang mana itu dilihat, pertimbangkan kemampuan siswamu. Ya, kalau siswanya pintar ya pakai metode apapun jalan. Tapi kalau misalnya lo proficiency students, ya jangan pakai video off, sound off, atau sound on, mereka pasti nggak akan itu bisa digunakan. Ini harus pakai. Jadikan topik skripsi di sana sebagai eksperimental. Gimana lagi? Tetap kesan kan? Nah itu enggak apa-apa. Kayak kalau kayak gini gimana usah? Apanya? Itu skripsinya. Skripsinya eksperimental. Eksperimental tuh begini kan? Oh ini saya mau juga. Sudah apa kan? Kalau masa lupa ya? Persiapan. Jadi eksperimental. Sebenarnya mix method ya, nanti Mbak Kia pakai mix method. Cuma nanti ini udah tahu utamanya eksperimental. Nanti Mbak Kia punya dua kelas. Punya kelas kontrol sama kelas eksperimental. Oh iya. Kualitatif? Iya. Jangan ya, jadi kan? Nanti yang eksperimental kamu aja pakai ini.
ini enggak diajar pakai ini. Jadi pokoknya diajar saja. Nanti kita lihat pretest sama posttestnya. Semuanya di pretest, kelas 2-2 pretest, terus dikasih eksperimental. Kelas ini dikasih eksperimental, diajar pakai ini, terus selesai sampai ke ICOT ada posttest. Nilainya ini sama ini dibandingkan. Biasanya sih pasti bagus ini. Ini kualitatifnya. Terus nanti kualitatifnya itu nanti bisa ditambahkan, misalnya bagian mana yang paling mendominasi. Jadi loh, kamu kalau menguasai ini nanti bisa pakai skripsi. Terus sama saya bisa dapat ya. Itu ya. Jadi maksud saya itu apa ya? Kalau kita kemudian praktek kita sudah bikin seperti ini detail, kenapa gak dipakai deskripsi itu maksud saya itu? Sebenarnya ada kayak itu bikin sendiri, nanti bikin lagi, bikin lagi. Belajar dari kesalahan. Karena kuliah itu memang syaratnya perlu juga triks. Jadi kalau di sini sudah, ini kan detail ya. Praktisi seperti dengan itu ngomongnya detail sekali sampai A sampai Z detail lagi. Ini tinggal dipraktekkan. Dan bagian nanti kan tinggal naik sekolah. Gampang ini mbak, selesai kamu bisa jadi. Nah judulnya gampang lah. Judulnya gampang. Nah saran saya kemarin di Mbak Asita juga itu nanti ada penggunaan aplikasi AI seperti itu supaya lebih supaya lebih baru gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ini kan masih manual ya, semuanya ini harus pakai fotokopi dan sebagainya. Ini dilihat sekolahnya sih, dilihat kalau kelasnya pakai handphone ya kita bisa pakai Wisis dan sebagainya. Oke, ini mereka bekerja. Terus kita misalnya videonya dapat vocab bla 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 bla, semuanya ngomong ini terus diskusi itu selesai. Iya. Selesai. Titik. Iya. Itu nanti ini sama ini sama enggak? Video ini? Teksnya sama teksnya. Video teks menurut Mbak Ia jadi sama kan? Harusnya sama. Nah, tapi bayangan ketika pilih enggak sama kan? Iya. Tahu Pak. Makanya kalau apa ya? Jadi ya, ini masalah cara berpaling Bapak. Kalau mau banyak aja, kan saya aja sama. Mana teksnya ini? Kalau bagian dapat teks di YouTube, ya ditranskrip sendiri. Sekaligus apa? Sekaligus mereka nanti ini loh apa? Konfirmasi bahwa video yang mereka tonton itu ini loh teksnya, gitu loh. Jadi satu kesatuan gitu. Nanti kalau di sini baru beda. Tapi kalau di sini seharusnya sama. Jadi mereka enggak nontonnya A, bacanya Z. Waduh, waktunya hilang ya. Habis. Kenapa? Mereka harus adapt lagi dari awal. Teks tadi aja enggak menguasai, ganti teks dulunya ini. Wah, gimana sih? Misalnya. Nah, kalau nanti di sini enggak salah. Cuma saya masih question mark itu kenapa di sini? Tapi menurut saya kalau di sini itu disingkat, diringkas, agak pendek, tidak apa apa di sini penjelasannya terlalu lama menurut saya. 30 menit itu sulam kalau ini. Sulam. Saya lebih suka yang mungkin 10-15 menit. Saya lebih suka mereka itu mereka yang I analyze. Jadi pertanyaan maksudnya kalau polisi about the stack, terus apa sih struktur stack itu? Nah mereka nanti kelemahan siswa biasa lebih ke term ya, ke apa namanya istilah-istilahnya ya. Misalnya kalau ada descriptive itu ada orientation, mereka bisa nggak tahu itu. Nah mungkin bebas aja mereka nanti, silakan mereka menganalisis bebas dulu. Mereka bisa kemana-mana ya, misalnya satu stack itu bisa di apa? Bisa dianalisis menjadi banyak sekali.
Nah, nanti guru itu yang memberikan penguatan sebenarnya. Penguatannya bahwa exposition tag itu, ini loh, strukturnya begini, dan seterusnya. Diskusi teman sebangku, oke, efektif ya. Tapi nanti kalau teman sebangku, ada 40 siswa, berarti ada 20 pair, ya kan? Presentasinya berapa menit? Masa kalau 20 pair, berapa 10 menit? Satu anak berarti setengah menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Dipikirkan. Tadi saya bayar saya yang paling banyak di sini. Sudah. Jadi mungkin bisa 10 menit. Ini ya, 30 menit di sini. Kalau 20 pair, setengah menit juga lah. Dan tidak perlu semuanya maju. Sampling saja ya. Sampling dari depan, tengah, belakang, ya seperti itu. Bisa mewakili mereka. Oke, tetap kesimpulan. Nah, ini sih penguatan dia kesimpulan. Ini berapa ini? 15 menit, 25 menit, 35 menit, 65 masih banyak. Nah, sini nanti mungkin di sini yang lebih banyak. Nah, sini. 40 menit. Simulan, oke, simulan sudah selesai. Siklus 1 selesai, kemudian saya penting COT sama kelompok yang 4 ya. Ini juga berlatihkan juga ketika grouping ya, Mbak ya. Grouping itu text time. Grouping itu text time. Apalagi kalau bangkunya berat ya. Itu kan suruh kelompok waduh. Text time. Tidak hanya siswa, waktu-waktu kalau disuruh grouping, sama. Terus, online saja. Makanya ini tolong diperhatikan. Mengelompokkan 4-5 itu harus dipikirkan. Cara yang paling efektif mengelompokkan itu seperti apa. Apakah menghitung atau bagaimana, atau dikelompokkan. Nah, biasanya sebaiknya menurut saya, idealnya ini guru sudah bikin kelompok sebelumnya. Pertimbangannya, satu kelompok itu ada yang high, ada yang middle, ada yang low. Kalau 4 ya, 4 mungkin high-nya 1, middle-nya 2 itu 5, 1 kelompok 5. Tapi biar yang low itu belajar sama yang middle, itu sama high. Jadi jangan bebas ya. Bebas, ini kita gak bisa menghitung. Jadi kalau guru misalnya dia di awal dari rumah sebelum berangkat itu sudah dikelompokkan, tahu kan ya kemampuan siswa seperti apa. Nanti caranya minta data ke guru misalnya, nilai mereka itu seperti apa. Oh ini masuk low, masuk middle itu nanti akan lebih bagus dan tidak akan lama. Saya dipanggil, kalau lanjut, iya, jadi yang berkelompok, yang lainnya berkelompok. Oke, kemudian memberikan arahan, ini instruksi, identifikasi teks, ini masuk ke reading. Identifikasi, membahas dengan informasi, oke, boleh. Mungkin nanti supaya, karena writing itu takes time, writing itu biasanya lama, bisa sampai 30-40 menit, readingnya jangan terlalu banyak. Readingnya mungkin, apa, main idea, topik, informasi, jadi itu 5 soal. 5 soal pakai quizzes, lebih menarik. Bisnis nanti writingnya baru yang lebih lama. Satu lagi. Mantul. Kan, nah setelah first meeting itu kan berarti saya kan cuma punya satu teks yang sama kan antara kita sama ini. Nah terus berarti kan yang kedua itu otomatis itu kan udah dibahas jadi bikin teks lagi. Harusnya kalau sudah dibahas ya. Harusnya. Tapi kalau belum ditanyakan ya nggak apa-apa. Kan ini belum dikasih pertanyaan. Tidak, nah, maksudnya kan teksnya kan kemarin video pertama ditonton. Iya. Terus cari pocketnya. Terus berikutnya teks iya. Tulisnya iya. Tapi kan tidak sampai ada pertanyaan. Masanya what's the main idea kan belum. Oh iya. Kenapa kalau di sini enggak? Kalau sini aja. Berarti jadi satu teks untuk semua. Selesai. Kan bukan teksnya yang jadi masalah, skillnya. Reading skillnya, listening skillnya, viewing skillnya, presentingnya, jadi teksnya sama nggak apa-apa. Berarti kan kalau yang di MOT-nya tadi kan cuma analyze jenis structure, ya, di sini
Nah, ini kan hanya analyze. Kalau yang ide ini kan comprehension. Comprehension itu dengan apa? Ya dengan question. Questionnya dengan apa? Dari lot sampai hot. Ide-nya sama, tapi kalau kena soal hot, ya pasti panas. Karena soalnya itu enggak mungkin jawabannya itu ada di teks. Analyze, evaluate, compare, itu kan enggak ada di teks. Jadi efektif satu teks itu bisa tiga aktivitas dari mulai BKOS, MOT, sama distribusi. Nah itu. Nah nanti hotnya itu bisa dalam bentuk writing, misalnya coba berikan pendapatmu, gitu, pendapatmu terkait dengan teks yang Anda baca atau tentang kondisi yang Anda baca. Mereka nanti kan menulis itu, nanti bisa eksposisi sama, eksposisi plus argumentasi gitu. Atau nanti dikasih konteks kalau mau ini. Konteks yang sejenis, kira bayangan ini berarti yang mana? Pak Pintunya tahu. Jangan mau punya bayangan. Dia pasti karena eksposisi itu kayak banyak, itu kayak tentang argumen, tentang coba dicari di YouTube, coba di YouTube satu aja. Exposition text. Contoh, kayak sample of exposition text. Kita aja bahas ini baru rencana aja udah berjam-jam belum sampai ke ini eksekusi. Betul apa ya? Yes. Aduh, sudah punya gambar di YouTube. Ada yang bahas ini contoh exposition text. Jangan tutorial ya, lebih ke aplikasinya, lebih ke tentang apa ini. Apa saja ketemu, contohnya apa? Ini ada misalnya, tapi contoh teks eksposisi tentang lingkungan, yang buang sampah. Betul, eksposisi itu lebih banyak ke sana, expose dia, expose. Jadi, tadi videonya tentang apa? Mungkin videonya tentang kebiasaan buang sampah sembarangan. Tapi kan dia tidak mungkin ada teksnya. Berarti bagian dari teks itu. Bikin sendiri kan boleh. Pakai AI juga bisa. Loh, kita manfaatkan teknologi untuk cari yang benar tadi, bukan untuk tipu-tipu kan? Iya. Tidak masalah. Nah, itu kan bayangan seperti itu. Nah, eksposisi memang agak cukup tricky ya, karena nanti pasti diskusi sama eksposisi apa. Harus siap dengan jawabannya. Dulu harus siap. Tidak boleh minder, tidak boleh tidak yakin. Harus begini, begini. Saya punya buku teks tentang gender-gender dulu. Bisa saya bawa. Buku lama itu cukup membantu untuk kalau kita tanya ini versus sama ini itu apa bedanya kita sudah. Jadi kalau misalnya bagi yang mau video tentang perilaku bawa sama sembarangan, berarti nanti di sini teksnya tentang apa? Kan tidak ada teksnya kan di sini. Iya. Misalnya ini teks berbahasa Indonesia tidak apa-apa. Kan lebih ke videonya yang dibutuhkan untuk membangun chemistry dengan topik yang akan dibahas ini kan. Video bisa berbagai macam cara. Videonya berbagai boleh. Cuman teksnya itu yang berbahasa Indonesia. Kalau nggak ada ya minta aja AI bikinkan teks tentang perilaku buang sampah di Indonesia. Nah, jadi kalau kelas 10 ya 200 kata lah, jangan terlalu panjang.
kan prompnya kan gampang misalnya. Coba bikin prompt ya. Jadi bikin. Jadi juga sekarang ini gampang sekali. Jangan sampai ada kekurangan amunisi. Prompnya create me an exposition to text misalnya kan. Create me an exposition to text within 200 words about apa itu tadi. Bilang bahasa sebarang ada juga chaos, garbage, management for senior high school 10th grade. Anda bikin prompt sedetail mungkin dia pasti akan memberikan jawaban yang lebih detail lagi. Jadi itu? Nah, saya jadi sudah. Yes, bikin prompt-nya detail. Prompt-nya detail sekali. Write me, apa misalnya. Write me an exposition text about careless garbage management in Indonesia for 10th grade students in high school. Kalau prompt-nya jelas, dia pasti bikin yang bagus. Jadi kan? Coba dibaca. Enggak, maksudnya dibaca sendiri. Dibaca sendiri, kira-kira menurut Mbak Kia atau Mas Hayat ini terlalu sulit atau enggak untuk anak kelas 10? Coba Anda bisa menilai kan? Kayaknya harus kita main with an easy vocabulary. Nah, oke. Atau make it simpler gitu, seperti sederhanakan. Enak kalau gitu. Ya karena dulu sekarang ini kan banyak administrasi itu. Ya, teknologi yang ada dimanfaatkan. Tidak untuk sesuatu yang salah. Make it simpler gitu kan. Buat lebih sederhana. Itu kan dia akan membuat lebih sederhana. Jadi tuh teksnya. Karena video dengan teksnya itu tak ada. Ini dipakai. Jangan sampai videonya tentang apa. Teksnya tentang ini ya. Coba selirik mungkin. Coba selirik. Kalau memang idealnya sepatutnya itu dia bikin sendiri. Kalau videonya, kalau pakai video biasa, sepatutnya bikin sendiri. Sampai sini, 3D, nanti writing-nya pakai itu. Jadi bikin eksposisi. Nanti misalnya writing dikasih kontak aja ya. Misalnya, apa sekarang kontak yang lagi hype apa anak-anak sentam apa kayak guru juga harus sense of ini harus punya apa di dalam bagian kalau anak sekarang hype apa itu gengsi apa gengsi ya gengsi maksudnya konteks apa yang bisa mereka angkat kalau konteksnya terlalu jauh itu mereka juga nggak ini misalnya apa apakah K-pop masih ini bagi mereka juga saya tidak tahu masih berada dengan mereka apa tapi cari konteks sedekat mungkin dengan siswa supaya mereka enjoy mengerjakan itu jangan ngomong pendidikan di Indonesia ada SMA ya aduh terlalu berat cari yang lebih apa kuliner atau gaya hidup anak sekarang seperti apa ini kan bisa lifestyle itu pasti mereka akan sangat enjoy dengan itu, fashionnya, musiknya, seterusnya. Ya, jadi bagaimana? Ustaz, ya berarti nanti kalau misalnya kita
ngasih konteks, terus arahan buat writing itu gimana? Konteksnya berarti kan, nah tadi mbak, generic structure itu, ini kan sekaligus menjelaskan. Iya. Struktur eksposisi itu ada apa, ada apa, ada apa. Language itu ya, makanya ini lama. Kenapa ditaruh di BKOM itu? Supaya nanti di sini tidak terganggu. Oke lah, saya cukup setuju dengan alamannya yang menaruh sini, tapi ini juga semua harus agak lama. Jadi saja mereka harus tahu nanti. Kan mereka tahu lah, ya kan? Mereka discuss kan, di sini kan discuss, di sini analisis. Kan paling tidak mereka sudah expose dengan exposition tag. Mereka sudah tahu, oh ini contohnya seperti ini. Nah kan kalau dikasih kontak, kan mereka udah dapat contoh. Logik ya? Iya. Make sense ya? Nah itu. Tapi saran saya di sini itu harus kuat. Ini kuat, harus kuat. Jangan sampai nanti, waduh, bingung. Maksudnya mereka sudah baca gitu. Baca, analisis, nanti kalau sudah bikin, beda urusannya. Nulis itu, ya kalau pakai ChatGPT tadi berapa detik selesai. Tapi kalau mereka dikasih gambar, jawaban blank itu. Ini jangan terlalu banyak, nanti mungkin SMA ini ada 1-2-4. 1-4. Lembar A4 15 baris 15 lines. Nah kalau gurunya bisa memikirkan dari awal, tengah, akhir itu satu kesatuan, enak. Kadang juga tidak bingung materinya ini, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak ke sini. Kayak pembalap, sisa. You know? Jadi itu bagian nanti kita lihat eksekusimu minggu depan seperti apa, apakah sesuai dengan rencananya atau tidak, nanti tidak. Tapi nanti saya ini loh, saya sarankan coba aplikasikan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu. Karena nanti kontaknya di sini, harapan sih ada tambahan orang sih yang mau jadi siswa. Ya kayak yang di sini itu loh, tapi ada tambahan. Ini dari sih ada Mas Vega, Mas Kapit yang kosong pun bisa. Biar agak-agak rame. Itu mbak kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup, oke lah. Tinggal eksekusinya. Ini berjadi berapa mbak? Mau belajar ya? Kamu bikinnya lengkap loh. Dari awal. Iya. Dari mulai CP ini sudah lengkap. Sudah. Ini. Oh berapa lama? Tapi yang harus mengenai belum. Sesuanya belum? Ya ini dulu lah, nanti fokus di sini aja. Iya. Fokus di practice of teaching writing. Nanti kan ini jadinya bukan practice of teaching writing, ya practice of teaching English. Tapi kalau di highlight dan fokus di writing, jadi writing harus dapat porsi yang lebih besar daripada sebelum yang lain. Saya kira itu maksudnya kan begini ya. Bikin sederhana juga ya, seperti ini banyak bagian. Ini kan ya aslinya pakai tabel-tabel ya. Cuma kan tadi saya minta brief aja gitu ya. Utamanya nanti di sini ngapain, di sini ngapain, di sini ngapain. Bebas aja maksudnya rekreasi. Ya. Tapi kalau dibandingkan kalau BGOF itu ya seperti itu, FOT ya seperti itu dan sama SOT. Oke. Dan keren ini, nanti bisa jadikan terus. Terus ini saya pengen ke pesantren itu, tapi nggak tahu apakah kepala menyulitkan atau tidak. Kalau saran-saran sih supaya lebih tulus lebih cepat pakai itu mix method ya, eksperimental kan udah kuantum ya dapet bisa. Proposal cepat? Iya jadi pembimbingnya saya aja nggak apa, pembimbingnya sama Ustaz dan ini ayo beda maksudnya ada apa-apa soalnya kan para aktif itu lebih kebijakan saya. Jadi saya bisa awal supaya bisa diartikelkan yang bisa tersebut. Itu mbak ya, feedback dari saya. Overall sih sudah oke, cuma nanti di make sure bahwa part-part ini sudah bisa dikasihkan. Mas Ayu ada banyak? Atau gambaran ya? Biasa. Gambarannya seperti apa? Ngajar ini baru siapa nih belum apa-apa
kan teman both of you kan sudah perform kan ya, maksudnya sudah, dia sudah, pasti berapa kali? Nah, yang pasti akan jadi kemarin yang PJM ya. Nah, berapa kali? Oh, baru sekali, bagian berapa kali? Yang IE gak yang di ini? Yang di sini baru sekali juga. Sekali juga kan, bos. Nanti yang kedua kita eksekusi outputnya mata kuliah ini nanti ngajarnya harusnya lebih excellent. Sebenarnya kemarin saya pengen keluar sampai ke sekolah asli gitu, tapi ya karena banyak sekali libur dan sepertinya belum bisa tereksekusi ya, paling nggak kelas kita ini nanti bisa sangat bisa eksekusi. Jadi minggu depan berarti harus bisa ini buat tahun praktis di kelas ini aja, kelas kecil. Gimana? Siapa yang perlu diskusi lagi sekali lagi? Sekali lagi? Furnish ya, sekali lagi. Belum yakin ya? Tidak apa-apa, sekali lagi nanti mungkin lebih di furnish ya, kita berbaik lagi. Ini baru berikutnya tampil. Nah, tampilnya sekali sudah nilai UAS. Nanti UTS kan nilainya diambil dari modul ajarnya sampai dia benar gitu. Itu saya tanda tangan, saya sebagai guru pamungnya, bisa mengurusin pengalamannya. Oh ini belum saya proof sampai oke. Okay. Kan mata kuliah itu tidak hanya ini sebenarnya, tidak hanya GPT. Kemarin saya sudah ngomong ada PGL, ada PBL, ada differentiated learning kan. Kita masih punya tiga ya, tidak tahu. Nanti kalaupun sampai semester berakhir hanya GPA sama project ya, at least satu tapi anda kuasai benar itu lebih oke daripada banyak tapi hanya anda tahu saja namanya. GPA itu nggak tahu singkatannya malah kacau. GPA saja tapi sudah ngotot itu sudah master sampai jadi skripsi. Ini kamu sudah ijel loh ya, ijel instrumen loh. Ya benar, kalau ini digarap benar, jadi instrumen ya, satu instrumen ya. Instrumennya apa? Modul ajar. Tinggal nambahin observasi ya. Senang saya kalau teman-teman itu paham dan antusias itu akan selesai cepat. Saran saya sendiri, tidak usah siksak mana saran sini, tidak usah ikuti teman-teman yang harus apa-apa harus itu mas Ayu, kamu kedinginan mas? Yes. Kedinginan? Tidak. Itu sudah saya harapkan. Biasanya Mbak Kia itu 17 ya? Iya. Saya berapa mas? Saya buat 20 nih. 22 atau 20 tadi. Hanya kasihan mas Ayu kan badannya. Itu badannya kecil-kecil tapi kalau saya sih, ini masih hangat. Kalau dinginnya ini ya, ini GPA saya kira sudah clear, nanti baginya perlu satu kali diskusi, di minggu depan baru eksekusi. Oke. Tapi saya nanti ya, pakai kursi, pakai alat, biar lebih saving time juga. Misalnya waktunya Anda bisa banyak men-repot dulu, saving time, dalam waktu. Mungkin di kursi-kursinya nanti pakai kursi setahun ke waktu. Sama ini ya, pertanyaannya, taruh satu yang buat. Kalau ada 5 soal, terakhir kasih yang agak baik. Kenapa? Harus ada kata 5 misalnya kata itu B ini harus keluar yang baik terus. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya berharap iya boleh. Mas Ayu, sudah punya gambaran ya? Kalau ini menggambar materi ya, Mas. Ini langkahnya, langkah ngajar ya. Materinya urusan kalian sendiri kan tidak mungkin kita diskusi materi. Misalnya eksposisi kan sudah ya. Banyak materi yang sudah tidak ada kuasai, nanti ngajarinya bagaimana itu yang kita diskusi. Banyak ya, tentunya masukin itu kayaknya alokasi waktu per siswa per mahasiswa itu sangat banyak. Jadi Anda bisa dapat feedback yang karena mungkin dari semua aspek kita harus lihat juga. Oke.
Iya. Ini yang saya yang belum selesai kan. Kalau Mbak Dia kan mungkin tinggal memperbaiki. Alokasi sudah Mbak ya di yang sendiri. Alokasi yang sudah. Nanti jadi kegiatan, sudah ngikutin kan. Maksudnya kamu bisa membayangkan, oh nanti kegiatan saya di kelas begini-begini, kira-kira saya butuh berapa menit. Jangan asal mulai 10 menit, 5 menit. Jadi dibayangkan. Maksud saya, agar aktivitasnya kan banyak. Nah, dari sekian itu yang perlu waktu lebih banyak yang mana? Dunia yang harus kita tahu. Terus 5 menit dan sebagainya, kamu harus bisa bergerak. Juga mempertimbangkan kalau ada error-error di kelas. Ada unexpected things happening in your class, so you have plan B-nya. Kalau ini aman, kalau pakai kertas itu aman. Tapi kalau kelasnya pakai LCD, ini belum dicoba. Maksudnya plan B-nya belum ada. Kalau pakai modelnya bagian ini, relatif aman ya. Karena hanya di LCD saja. LCD mudah-mudahan kalau tidak ada trouble ya aman. Tapi kalau ada trouble, berarti harus dibuatkan plan B-nya. Saya kira begitu. Thank you. Ya, silakan.